Petugas Densus 88 anti-teror mengamankan dua terduga teroris yang merupakan pasangan suami istri di Kabupaten Cianjur Kamis siang. Pasangan suami istri tersebut dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Petugas Densus 88 anti-teror Kamis siang menangkap dua orang terduga teroris di Kampung Cibodas, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dua terduga teroris tersebut merupakan pasangan suami istri yang tinggal baru dua minggu di rumah kontrakannya. Sebelumnya, Densus 88 anti-teror menangkap sang suami bernama Dwi Surya Putra yang merupakan seorang guru di salah satu madrasah sanawiyah negeri di Cianjur. Dalam penangkapan tersebut, petugas Densus 88 anti-teror langsung menggeledah rumah kontrakannya serta membawa istrinya yang juga terduga teroris bernama Dedeh Kurniasih asal Bandung Barat. Kesehariannya jarang berkomunikasi. Kesehariannya lakinya, suaminya ngajar di MTS Ciranjang, negeri Ciranjang, kalau istrinya nggak tahu itu. Ini merupakan asli warga mana nih, Pak? Bukan asli warga istrinya, masih warga Bandung Barat, yaitu Gunung Halu, yang suaminya warga Cihaur, Desa Gunung Sari. Mengontrak di sini udah berapa lama nih, Pak? Paling adalah dua mingguan, tanggal 31 Oktober. Ketua RT setempat Ure Suryadi membenarkan bahwa ada warganya yang diamankan petugas Densus 88 anti-teror di salah satu kontrakan yang baru ditinggalinya selama dua minggu. Selain itu, kedua pasangan suami istri tersebut dinilai sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Heri Setiawan, Bandung TV.